Transmart Carrefour merayakan hari jadinya yang ke-16, Jumat 9 Januari 2015 di Atrium Transmart Carrefour Tangerang. Perayaan itu turut dimeriahkan aksi panggung band Niji yang juga menjadi brand ambassador Transmart Carrefour. Transmart Carrefour merupakan wajah baru Carrefour pasca diakuisisi sebesar 40% oleh Citicorp pada 2012 dan diakuisisi 100% per Januari 2013. Dan pada 20 Juni 2014, Transmart resmi dibuka di Tangerang. Selama 2 tahun transisi, Transmart mengaku sudah berhasil meskipun belum melampaui target. Tahun ini, mereka akan mengekspansi cabang di Pulau Jawa. Kalau dilihat dari segi perekonomian di Indonesia, memang tidak menggembirakan secara keseluruhan. Tapi kalau melihat retail sendiri, kita mempunyai keyakinan kita akan menambah kembali jumlah gerai di tahun ini. Ekspansi tersebut diyakini dapat meningkatkan laba pada 2015 dengan menyasar kelas menengah atas. Dengan melihat peningkatan kelas menengah di Indonesia. Jadi dunia retail memang biasanya untuk tahun-tahun yang lalu biasanya lebih tinggi daripada industri lainnya. Transmart saat ini sudah hadir di Tangerang, Bandung, Kalimalang, dan Palu. Sementara 84 gerai lainnya masih memakai nama Carrefour. Berbeda dengan Carrefour, Transmart tak hanya menyediakan kebutuhan pokok, tapi juga menyajikan konsep gaya hidup bagi keluarga.